Kisah ni bermula lebih kurang pada tahun 1930-an lah. Masa tu dekat Amerika kan ada satu krisis perkauman tau, di antara kaum kulit putih dan juga kaum kulit hitam. So krisis ni berlaku sekitar 1930-an sampailah 1980-an. Dalam pergolakan tu, tiba-tiba muncullah seorang lelaki ni yang dianggap sebagai wira lah pada waktu tu bagi orang kulit hitam kan, iaitu Wallace Difat ataupun Wallace Fat Muhammad. Masa tengah huru-hara tu, Wallace ni dapat idea tau untuk buat satu gerakan khas bagi orang kulit hitam. So gerakan atau organisasi tu digelar sebagai Nation of Islam. Gerakan ni mula-mula hanya seorang je tau yang follow, iaitu Elijah Robert Poole ataupun Elijah Muhammad. Waktu ni Wallace just banyak buat ceramah pasal hak asasi kulit hitam dan juga pasal agama Islam sikit-sikit lah. Elijah ni dia rasa tertarik dengan gaya pembawakan yang disampaikan oleh Wallace ni. And lama kelamaan Elijah ni memahami Islam daripada Wallace. Okay, so motif gerakan ni adalah untuk menyedarkan orang kulit hitam tentang hak mereka di bumi Amerika. And dalam masa sama, mereka menggunakan agama Islam ni sebagai penyuntik golongan kulit hitam ni join gerakan mereka. Tapi lepas pada 4 tahun penubuhan gerakan ni, Wallace tiba-tiba hilang daripada radar kan. So Elijah selaku anak murid pertama Wallace ni telah dijadikan sebagai pemimpin baru. Lepas kematian Elijah pada tahun 1975, gerakan ni telah diketuai oleh anak Elijah, iaitu Waris Din Muhammad. Setahun masa Waris ni jadi pemimpin baru untuk Nation of Islam, dia sendiri rasa sansi. Dia rasa macam ada yang tak kenal tentang penubuhan ni. Dia rasa macam pertubuhan Nation of Islam ni ada yang tidak mengikut akidah sebenar Islam. Dia ni cuba menutup kesalahan ayahnya yang lama tu dan cuba memperbaharui gerakan itu dengan menukar nama dia kepada World Community of Islam in the West pada tahun 1976. Kiranya Waris ni nak bawa orang-orang kulit hitam ni yang telah menyertai Nation of Islam ni untuk mengenal Islam dengan lebih betul. Tapi macam biasalah, bila kita nak buat satu perubahan ataupun nak berikan satu reformasi yang baru, mesti akan ada yang menentang. Dan reformasi ni telah ditentang oleh seorang anak buah Elijah, iaitu Louis Farrakhan ataupun Louis X lah nama dia. So pada tahun 1977, Louis tu buat keputusan untuk tarik diri dari gerakan reformasi Waris tu. Kiranya Louis ni have left the chat lah kan. Jadi lepas pada Louis ni tarik diri, dia create semula lah gerakan Nation of Islam ni. Kiranya dia nak recap balik lah zaman kemasyuran guru dia tu kan, ataupun idola dia si Elijah tu. And pada 1981, akhirnya Louis berjaya wujudkan balik Nation of Islam. Gerakan Nation of Islam ni juga, dia dah bina lebih kurang 130 masjid dan ada juga bina sekolah. Nama sekolah tu adalah Muhammad University of Islam. Okay, so tu secara asas macam mana pertubuhan dan juga kemajuan yang telah wujud daripada gerakan Nation of Islam ni. Jadi sekarang ni apa masalah dengan gerakan ni? Sebenarnya gerakan ni ada menyimpang tau daripada akidah Islam yang asal, iaitu Ahlul Sunnah Wal Jamaah. Bagi kefahaman penganut agama Nation of Islam ni, mereka percaya bahawa Tuhan bagi orang Islam, iaitu Allah, telah menjelma ke dalam badan Wallace selaku pengasas Nation of Islam. Lepas tu Elijah pula dianggap sebagai Nabi yang menyampaikan wahyu kepada ahli Nation of Islam ni lah. Fahaman ni dia bukannya setakat menyampaikan pada mulut saja. Benda ni telah diajak dekat sekolah mereka. Banyak buku-buku yang telah diserap sebagai silibus dalam sekolah mereka. Contohnya macam buku The Supreme Wisdom, The Most Honorable Elijah Muhammad, Our Savior Has Arrived. Lepas tu buku Message to the Black Man, yang sebenarnya buku ni telah banyak dikaji oleh ilmuwan dan juga para agamawan. Apabila dilihat, terdapat percanggahan dari akidah Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah. And sebenarnya gerakan ni pun masih beroperasi dan masih aktif lagi dekat Amerika. Masih ada laman web rasmi lagi kau. Tokoh-tokoh kulit hitam yang terkenal macam Muhammad Ali, Snoop Dogg dengan Malcolm X pun pernah join tau Nation of Islam. Tapi tak apa, hampa relax je sebab mereka tiga ni dah disahkan keluar daripada gerakan ni. So dalam duk cerita ni, aku nak share jugalah orang kata apa, pengajaran yang aku dapat based on sejarah Nation of Islam ni kan. First, don't judge the book by its cover. Kalau macam Nation of Islam ni, dia obviously tau, dia pakai macam-macam istilah yang berkait dengan agama Islam. Tapi hakikatnya Nation of Islam ni bukanlah agama Islam yang betul. Lepas tu, janganlah kita selalu mengiyakan kebaikan orang lain hingga kita mengenepikan kesilapan yang dia buat. Macam orang kata, niat ni tak menghalalkan cara. Mungkin gerakan ni nak menyatupadukan masyarakat kulit hitam. Tapi penggunaan Islam sebagai tarikan tu dah agak terpesong kan. And last, sebelum nak buat apa-apa tindakan tu, kita kenalah rujuk pada orang yang lebih tahu ataupun orang yang lebih pakar lah dalam satu bidang tu. Okay, so tu jadi pada saya. Wallahualam.